Nanti dibawa kemana? Ke rapat kerja. Nah, rapat kerja dibuka oleh siapa? Sebagai pimpinan tertinggi dari OSIS ataupun dari siswa, Anda yang harus bisa menjadwalkan kapan pembuatan apa penjadwalan itu. Nah, sudah kalian ketemu nih dalam forum rapat kerja, sampaikan dari bidang A, bidang B, bidang C, sampaikan program apa aja dari 10 bidang. Dari 10 bidang, program apa saja yang akan kalian buat. Setelah terbuat, baru disahkan di situ, disahkan di rapat kerja dari program-program tersebut. Dan sebagai pimpinan, tidak harus dilihat, artinya di apa? Memeriksa program yang akan nanti diusung sudah memenuhi syarat apa enggak, gitu kan? Itu apa? Analisis kah? Terus tujuannya kemana? Targetnya untuk apa? Waktunya dari mana? Terus rencana memakai tempat sana atau tidak kah? Kayak gitu. Penanggung jawabnya siapa? Kalau memang persyaratan itu sudah terpenuhi, baru disahkan. Kayak gitu. Nah, terus juga program kerja ini dalam rapat anggota biasanya ada rekomendasi dari anggota. Kalau rapat anggota di sini semua siswa kan? Apa memang dari pengurus saja? Banyak pengurus biasanya kalau misalkan rapatnya itu kepengurusan, tapi kalau misalkan rapat anggota, ya rapat anggota semua siswa. Enggak. Kalau rapat sama semua siswa? Musyawarah anggota. Gini, kita sering melakukan yang namanya musyawarah umum. Nah, musyawarah umum itu terdiri dari anggota yang memang di bawah kita sebelum mengurus, terus juga kita sebagai pengurusan, dan juga ada orang-orang yang terdahulu itu orang yang sebelumnya pernah mengurus. Nah, di situ anggota-anggota itu dia mengusulkan rekomendasi. Saya ingin membuatkan program kerja ini. Cuma sifatnya mengusulkan, tapi belum disahkan.
Nah, setelah itu usulan-usulan tersebut diterima karena cek rekomendasi, nanti ditugaskan oleh ketua terpilih, ini program yang tadi diusulkan larinya ke bidang mana, bidang kesehatan kah, misalkan kan ya, bidang apa ya, bidang banyak lah, kalian soalnya tahu nantinya pilih. Nah, terus hasil rekomendasi itu dianalisis dasarnya gimana, targetnya siapa, tujuan kita gimana, oleh bidang tersebut. Nah, dibawa lagi ke rapat kerja kayak gitu. Nah, ngerti perjalanannya? Ngerti kan? Perjalanannya kayak gitu. Jadi ide ini apa namanya, program kerja itu bisa dari kalian sendiri yang buat dan bisa dari aspirasi datang dari siswa, di luar lulus gitu kan, dari siswa tentunya dianalisis oleh kita sebagai ketua perusahaan kayak gitu. Mau nanya ada lagi? Oke, enggak. Ini kan posisinya kan ini udah setijab, ya. Kita udah jabatan. Ya. Tapi kan pas musyawarah kemarin kan ini nggak ada nih. Ya. Berarti kalau misalkan kita mengadai ini, berarti harus pas serah terima jabatan masa bakti 2023-2024. Jadi nggak bisa di tengah-tengah perjalanan kita. Ya, oke. Okay. Kalau memang kejadiannya seperti itu, kalian kalau istilah saya itu bisa turun ke lapangan. Turun ke lapangannya itu apa? Silakan dari kepengurusan turun ke siswa-siswa dan sebagainya. Ada rapat anggota namanya. Kalau secara formal itu rapat anggota. Biasanya saya ada rapat anggota. Rapat anggota itu mengevaluasi hasil kinerja oleh semua anggota dan rekomendasi diusulkan oleh anggota. Kalau memang di sini enggak ada rapat anggota, bisa kalian turun langsung ke siswa-siswa, artinya ya cukup ngopi-ngopi sederhana aja. Dan di situ ada aspirasi dari siswa-siswa pengen apa, kalian tampung, kalian bawa, kalian rumuskan kayak itu. Kalau memang musyawarah umum sudah lewat. Udah ada program kerja kalian? Iya. Ya. Jadi paling bisa ini untuk skema ini dipakainya berarti pas serah terima jabatan baru bisa dibuka lagi. Kan kalau gini, rapat program kerja itu usulannya bisa bukan cuma satu periode doang. Artinya apa? Di dalam pertengahan lulus itu ada yang namanya rapat tribulan, rapat semester. Nah di situ bisa dibuat. Jadi jangan terpatok karena musyawarah umum saja, ataupun karena rapat kerja pertama sudah selesai, jadi nggak bisa mengusulkan program, nggak juga, karena kalian punya rapat beberapa rapat dalam satu periode, misalkan 3 bulan, 6 bulan, nah kalian bisa mengusulkan di situ. Dan juga ada program kerja yang sifatnya tentatif, tapi ini insidental. Insidental itu kalau nggak ada mendesak, jadi nggak perlu diadakan rapat kerja dulu. Takutnya yang memang jadwalnya kapan, tetapi harus mengadakan rapat kerja dulu, ya nantinya kosong dong. Nggak bisa dilakukan, tentunya dipertanggungjawabkan. Ya gitu. Untuk evaluasi kegiatan, ada nanti LPJ, lembar pertanggungjawaban. Nah di situ kalian dievaluasi benar-benar diterima atau enggaknya bertanggung jawab kalian selama satu periode kepengurusan, kalian melakukan hal anu, melakukan kegiatan apapun itu dipertanggungjawabkan di musyawarah umum, ya ada musyawarah umum membahas dua atau RPJ-an, itu dipertanggungjawabkan. Kalian bisa lihat di situ diterima atau ditolaknya kegiatan kalian ataupun RPJ kalian di situ. Ya. Jadi telat.
Ada apa sebenarnya untuk pembahasan orang ini harus dilakukan? Harus dilakukan macam-macam yang memang sedikit sih sederhana, sederhana kalau untuk teori yang dilakukannya itu adalah kesulitan. Apalagi kalau kita membuat program kita yang baru, maksudnya sebelum-sebelumnya itu belum pernah melakukan, terus kita melakukan program kerja yang baru. Nah, karena kita kesulitannya di situ kadang-kadang tidak sama sekali. Terus ya memang analisis harus kuat dan konsolidasi kalian harus diperkuat juga. Konsolidasi antar pelurus, konsolidasi antar kalian dengan pembina. Pasti titik temunya ada kalau memang ada nilai konsolidasi jadi bersul. Ini rutin-rutin nih, mana ini rutin? Itu yang depan nih. Ini yang depan yang terakhir siapa nih? Ya, moderator silakan dipastikan lagi siapa yang mau bertanya bagaimana? Baik, kalau begitu saya akan bertanya aja ya. Kalau ini teman-teman, saya bertanya untuk indikator aja, indikator keberhasilan dalam pelaksanaan program kerja apa aja, poin-poinnya apa aja, indikator. Jadi kita sebagai pelaksana harus tahu ini tingkat keberhasilannya kayak gimana, berhasil atau enggak kan? Terus program ini disampaikan keberhasilan atau enggak yang menjalankan program itu apa aja? Karena kamu yang lain. Sisi kanan mendominasi nih, sisi kiri belum mendominasi nih. Kalau sisi kanan kan ada strikernya. Yang bisa, coba nanti dia bakal lihat di pagi. Serius kan? Jadi dia bakal lihat di pagi. Pokoknya adalah bagus kerjanya, berkesan dari Bani. Long jawab. Poin-poin apa saja yang memang kita bisa melihat keberhasilan kita dalam jalan program kerja itu apa? Bagus.
Eh, benteng gua lah, benteng gua. Ke Jawa benteng gua. Dari laki-laki yang lain. Ada, silakan. Nah, coba lagi lah. Kapten. Oh, jawab kapten. Jadi salah satu indikator keberhasilan. Bukan salah satu, tapi poin apa saja? Poin apa saja yang memang kita bisa melihat tingkat keberhasilan daripada program kerja kita? Sudah menjawab itu bagian daripada ini dalam menjalankan program kerja yang harus diperhatikan itu adalah apa ya, itu kerjasama tim itu artinya sebelum pelaksanaan ataupun pas pelaksanaan. Tapi begini, pertanyaan yang saya layangkan begini, bagaimana kalian tahu tingkat keberhasilan program kerja yang dijalankan? Artinya sesudah menjalankan program kerja, sesudah menjalankan program kerja kita tahu dari mana? Ada poin-poin di situ untuk melihat keberhasilan kita sejauh mana itu. Jadi yang memang tadi jawaban ini dari jawaban kapten kita itu pas pelaksanaan. Nah, yang dipertanyakan bagaimana kita tahu sesudah program pelaksanaan apa program itu dilaksanakan, kayak gitu. Oke. Coba sebentar, udah. Secara ininya, ini apa jawaban yang ditibatkan yaitu adalah itu si penerima manfaatnya itu. Oke. Si penerima manfaatnya itu kita dengan metode apa? Kita harus tahu orang yang menerima ataupun menjalankan program tersebut. Nah, dengan cara apa? Yang tadi disebutkan tadi dari PowerPoint, yang pertama itu adalah kuesioner. Nah, kuesioner itu ya memang membagikan pertanyaan terkait dengan program-program yang dijalankan. Yang dirasa itu apa? Itu secara individu. Yang dirasa itu apa? Baikkah terus. Apakah mungkin pertanyaannya seperti ini yang muncul? Apakah program ini tahun depan layak untuk dilakukan kembali? Jawabannya ya atau tidak? Nah, kita bisa tahu dari pertanyaan tidak hanya berapa, hanya berapa.
kita bisa tahu. Dan yang keduanya itu adalah hasil ini apa namanya tadi yang misalnya pengamatan kita sejauh mana, artinya ketika kita melakukan kegiatan penerimaan OSIS misalkan perekrutan OSIS dari tahun sebelumnya sekian, nominalnya berapa, misalkan 50, terus tahun ini kita penerimaan OSIS itu cuma 30, artinya apa? Ada kemunduran secara kuantitas, bukannya programnya gagal dijalankan, tapi ya memang belum maksimal aja kalau efektif. Dan yang ketiganya itu sesi wawancara, beda dengan profesional, tidak ada wawancara, cuma memberikan ya semacam Google Formula dan sebagainya, pertanyaan-pertanyaan bentuknya mau kayak hard copy dan sebagainya nanti diisi oleh si penerima ataupun ya penerima program tersebut. Tapi kalau wawancara kita langsung face to face ketemu sama orangnya, nah kayak gitu ya. Dari 30 orang yang menjalankan program, ambil aja lah sebetulnya dan sampai 10, nah kayak gitu. Itu ada berapa poin? 3 berapa poin? 3 atau 5 nih? 3 apa 5? 3 yakin? Itu ada 3 ya kayak gitu. Ngerti ya? Bisa dipraktekan? Bisa. Dalam organisator itu harus kudu bisa mempraktekan kayak gitu. Itu organisator yang baik, yang benar, sesuai administrasi. Ada lagi? Itu yang GTR barusan, itu tuh. Nah, hey, itu yang lirik masuk tanah kan barusan? Nah itu yang indah ketemu siapa tuh? Kepala bidang ada semua? Ya, ada berapa? Yang di sini. Kepala bidang. Ada lima orang. Coba saya bertanya tahapan untuk pembuatan program kerja kayak gimana? Dari tingkat leader. Karena apa? Kalian juga leader. Kalian juga pemimpin. Pemimpin dari para bidang. Bersinergi sama ketua, ketua di atas kami, hasil risetnya gitu. Kalau gimana tahapan pembuatan program kerja kayak gimana? Agak berdiri kali ya? Berdiri coba ketua bidang. Satu aja. Berdiri lah, jangan. Jangan takut jawaban Anda kurang tepat. Jangan takut. Buat apa kalau kalian apa ya itu? Buat apa kalian ini apa namanya takut salah? Karena kan kalian masih belajar. Yang namanya belajar ya resikonya salah. Ya kayak gitu kan. Jangan takut, kalau jawabannya tidak tepat, nggak akan saya bikin pusapin sebagainya. Iya. Silakan, kepala bidang berdiri satu aja satu.
Ayo dari kepala bidang, kalian dukung ini juga. Nah, memang pertanyaannya sederhana. Yang saya berikan. Apa saja yang harus diperhatikan dalam pembuatan ataupun dalam penyusunan program kerja? Sesimpel itu. Dalam kerja benar luar biasa. Dari itulah, akan.